Halo teman-teman Fakta Hunter dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Wawasan Terbaik Fakta Production. Jepang merupakan sebuah negara yang terkenal dengan budaya kerjanya yang sangat rajin. Bisa dikatakan bahwa mayoritas warga Jepang merupakan orang-orang yang sangat aktif dan fokus dengan pekerjaan mereka. Namun, apakah hal tersebut selalu berdampak baik terhadap masyarakatnya? Untuk mengetahui hal itu, kita akan mengulasnya di video ini dengan judul Karoshi, Budaya Kerja Sampai Mati di Negara Jepang. Sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel Fakta Production. Ketika negara Jepang berusaha untuk membangun kembali ekonominya semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, masyarakat Jepang selalu dibekali dengan prinsip dan keyakinan untuk bekerja sebaik mungkin demi kemajuan negara. Prinsip ketekunan inilah yang menyebabkan Jepang berhasil bangkit dan tumbuh secara luar biasa, hingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Namun, keinginan warga Jepang untuk terus bekerja tanpa henti ini mulai memberikan tanda-tanda buruk terhadap kondisi mental maupun kesehatan bagi kebanyakan pekerja di sana. Kebiasaan bekerja berlebihan ini yang akhirnya disebut dengan karoshi. Secara istilah, karoshi diartikan sebagai perilaku seseorang yang bekerja secara terus-menerus hingga mati. Kasus pertama karoshi terjadi pada tahun 1969, ketika seorang pekerja pria berusia 29 tahun dikabarkan tewas akibat penyakit stroke ketika sedang bekerja di sebuah perusahaan surat kabar. Sejak saat itu, semakin banyak kemunculan kasus-kasus kecelakaan pada kalangan pekerja Jepang akibat budaya karoshi. Kebanyakan kasus kematian akibat karoshi ini dialami oleh para pekerja yang masih berumur muda dan produktif. Pemerintahan Jepang menginformasikan bahwa jumlah rata-rata kasus kecelakaan pekerja akibat budaya kerja karoshi adalah sebanyak 2.700 kasus setiap tahunnya. Mayoritas kasus ini muncul ketika para pekerja jatuh sakit dengan penyakit fatal, seperti stroke atau serangan jantung. Selain penyakit fatal, fenomena bunuh diri disebabkan stres dan depresi juga menjadi salah satu faktor dalam kasus-kasus karoshi. Kebanyakan di antara kasus ini berakhir dengan kematian dan meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban. Para peneliti di Jepang menyatakan bahwa seseorang yang bekerja melebihi 12 jam per hari selama bertahun-tahun dipastikan akan mengalami gangguan baik secara kesehatan maupun mental. Namun sayangnya, diskusi mengenai hal semacam ini masih menjadi topik yang tabu di negara Jepang. Sehingga, mayoritas korban budaya karoshi tidak berani untuk meminta bantuan keluarga atau pemerintah, sehingga mereka memilih untuk memendam sendiri rasa sakit dan stres tersebut. Salah satu contoh paling ekstrim dari budaya karoshi ini adalah terdapat beberapa pekerja yang bekerja selama lebih dari 4.000 jam dalam satu tahun, atau setara dengan waktu bekerja dan lembur selama 5 bulan penuh dalam satu tahun. Ada beberapa faktor penyebab mengapa budaya karoshi ini sangat menyebar di kalangan warga Jepang. Faktor pertama adalah prinsip harga diri yang sangat penting. Seseorang akan merasa malu jika tidak bisa bekerja lebih keras dan lebih lama dibanding pekerja lainnya. Perusahaan Jepang dapat menuduh pekerjanya yang tidak bekerja sekeras mungkin sebagai pegawai yang tidak loyal terhadap perusahaan. Faktor kedua adalah ancaman pemecatan dan diskriminasi oleh manajemen perusahaan terhadap pekerja yang tidak bekerja sekeras rekan lainnya. Bahkan, sudah menjadi aturan tidak tertulis di mana pekerja Jepang wajib untuk bekerja melebihi waktu bekerja resmi dari perusahaan. Seringkali, para pekerja tersebut juga tidak dibayar walaupun harus bekerja secara lembur siang dan malam. Saat ini, pemerintah Jepang telah menetapkan berbagai aturan dan regulasi untuk membatasi kalangan pekerja di Jepang agar tidak bekerja melebihi batasan yang diperbolehkan.
perusahaan juga diwajibkan untuk memerintahkan pegawai agar mengambil jatah cuti dan libur yang telah disediakan agar mereka memiliki waktu untuk istirahat dan berkumpul bersama keluarganya. Melalui permasalahan dari budaya karoshi ini, dapat kita simpulkan bahwa keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan bersama keluarga adalah hal yang sangat penting. Kita boleh bekerja keras, namun jangan sampai pekerjaan itu malah membuat kita harus mengorbankan kondisi kesehatan, mental, dan kebahagiaan keluarga. Terima kasih karena Anda sudah menonton video dari channel Fakta Production. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan sampai jumpa di video menarik lainnya.